Salah satu nama yang paling banyak ditunggu oleh netizen sekarang ini adalah terkait dengan Linda. Walaupun Linda tidak ada kaitannya dalam peristiwa secara hukum di kasusnya Vina dan juga Eki, tetapi terkait dengan misalnya adalah kesurupannya ataupun bahkan terkait dengan filmnya Linda ini dinilai adalah sosok yang bisa memberikan informasi signifikan ter terhadap. Vina dan juga Eki, kejadian apa sebenarnya yang terjadi pada 27 Agustus 2016 tersebut? Uh, baru aku mendapatkan kabar dari rekan-rekanku yang berada di kawasan Jakarta bilang bahwa saat ini uh, Linda itu sudah bersama kuasa hukumnya dari Vina karena aku tahu sih mereka sudah ngerti bahwa Linda itu saat ini sedang menjadi incaran baik itu ya media massa ataupun juga konten uh, kreator di YouTube atau berbagai macam platform. Apakah Linda ini keterangan dia yang mengatakan dalam kesurupan tersebut ada 12 orang pelakunya, kemudian ada nama-nama yang disebutkan di sana, apakah itu pure adalah jin Korin yang masuk ke dalam tubuhnya atau jangan-jangan sebenarnya dia mengetahui peristiwa ini karena dia merasa bersalah makanya terbawalah ke dalam alam bawah sadarnya. Kita akan coba lihat perkembangannya seperti apa. Ada juga keterangan dari kuasa hukum Vina yang mengatakan bahwa hasil putusan persidangan kan ada tiga DPO, daftar pencarian orang. Ada Peggy atau Perong, kemudian juga ada Dani dan juga Andi ya teman-teman. Tetapi kenapa dalam press release kemarin dari Polda Jawa Barat, Malah menghapuskan dua DPO tersebut secara prinsip dari kuasa hukum Vina. Mereka senang kalau ada penangkapan DPO, tetapi mereka tidak senang dengan dua DPO yang dihapuskan karena ini bukan tentang senang atau tidak, tetapi tentang sebuah produk hukum. Penentuan adanya tiga DPO tersebut adalah hasil. Putusan persidangan dan hasil putusan persidangan itu didasarkan dari bap awal, yang bisa dikatakan bahwa bap awal itu lebih reliable karena ada keterangan juga dari Polda Jawa Barat. Memang ada uh, perubahan keterangan dari para tersangka saat itu, karena ada apa itu namanya rekayasa yang dilakukan oleh oknum atau sejumlah kuasa hukum yang menangani saat itu. Makanya. E, mereka merubah BAP-nya dengan logika seperti itu, artinya kan bahwa ya, betul kalau memang adanya unsur untuk berbohong, para terdakwa saat itu berarti ya, memang betul kan ya, yang BAP e, 3 DPO tersebut benar adanya, bukan isapan jempol belaka, karena yang dirubah itu bukan lagi e, ketiga DPO-nya, tetapi tiga DPO-nya itu dihapuskan, dan ternyata itu. Uh, menurut aku, juga masih cukup pertanyaan. Aku juga termasuk yang curiga. Ada beberapa spekulasi dari masyarakat yang bilang bahwa apakah DPO yang dihilangkan ini, apakah mereka itu sudah dihabisi, mungkin dengan penanganan kasus yang cukup uh, intens, makanya mereka dihabisi dugaannya ke sana, atau bahkan mereka ini dilindungi karena akan merembet kepada hal-hal besar. Ada sebagian netizen yang membuat spekulasi bahwa par karena di 8 tahun lalu bapaknya Eki korban ya Pak Rudiana kan e, divisinya adalah bagian narkoba, apakah mungkin ada kartel-kartel narkoba yang tujuannya pengen memberikan pelajaran bahwa Eki sebagai anak polisi, sebagai targetnya Apakah itu mengarah ke sana juga, atau yang terakhir adalah versi dari Polda Jawa Barat, seperti keterangan mereka? Ya, dalam tanda kutip, adalah dibohongi oleh para uh, tersangka atau terdakwa saat itu karena menyebutkan nama sembarangan. Untuk membingungkan dengan berbagai macam alasan, alasan pertama karena kesetia atau solidaritas, atau yang kedua adalah karena, ya, yang penting asal nyebut aja itu adalah penjelasannya. Terus terkait dengan Pak Rudiana, kuasa hukum dari Vina pun mengatakan dengan tegas bahwa Pak Rudiana, kenapa Anda masih menutup akses untuk berkomunikasi? Karena secara hukum, beliau adalah pelapornya, bukan dari keluarga Vina. Kita pengen uh, berkomunikasi lebih detail, tetapi... Kita tahu backgroundnya Pak Rudiana adalah anggota polisi juga. Yang anggota polisi kalau aku amati di media sekarang teman-teman, kayaknya tidak ada polisi di Indonesia yang berbicara terkait dengan kasus Vina. Kalaupun ada, itu biasanya sudah purnawirawan kayak Pak Ito atau dari Kompolnas. Karena memang sepertinya strategi yang dilakukan dari Polda Jawa Barat, mereka tidak mau memberikan klarifikasi terlalu banyak hal. Tapi memberikan informasi kepada beliau, beliau yang aku sebutkan tadi, boleh dibilang adalah sebagai dalam tanda kutip, "to some extent bisa dikategorikan sebagai humasnya". Well, aku sih apresiasi dengan Polda Jawa Barat, dan aku yakin kalau memang si Peggy sudah ditetapkan sebagai tersangka, aku yakin pasti sudah ada alat bukti yang kuat, karena di zaman sekarang, apalagi ada tahapan pra peradilan peradilan itu adalah membahas mengenai kayak proseduralnya aja, apakah sudah ada dua alat buktinya atau enggak ada enggak nih lima jenis alat bukti, minimal dua, keterangan saksi, keterangan ahli keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat kalau ada alat buktinya, ya sudah memang nggak salah, dia menjadi uh, tersangka, kan untuk menetapkan seseorang sebagai DPO ya, itu kan dia harus menjadi tersangka dulu teman-teman, ini kan unik ya DPO itu kan awalnya karena tersangka, Peggy Andi dan juga. Dani itu berarti sudah menjadi tersangka kemudian di DPO kan tapi kok sekarang tiba-tiba sudah dikumpulkan alat buktinya kok malah cuma dihilangkan dua lainnya itu yang menjadi netizen berpikir ada apa ini dengan Polda Jawa Barat mudah-mudahan ini adalah bagian strategi karena bagaimanapun juga kita harus kritis tetap tapi kita juga harus apresiasi hal-hal yang sudah dicapai di kepemimpinan Polda Jawa Barat yang saat ini teman-teman ada juga keterangan dari Ibnu dan juga Robi Setiawan Uh, Ibnu ini adalah uh, saudara dan juga rekan kerjanya dari Pegi Setiawan... ...yang di malam kejadian klaimnya adalah mereka tidur bareng di Bandung... ...di bedeng tempat dia bekerja. Robi Setiawan adalah adiknya juga yang juga bekerja di sana. Di sini dikatakan bahwa memang betul keterangan dari Pak Bondol... ...yang aku bahas di video sebelumnya atau namanya Suharsono ya. Aku lihat sekarang Pak Bondol ini sudah diwawancara media nasional yang dia pun sama. Tiga orang ini sepakat, kompak, intinya mengatakan bahwa di tanggal 27 Agustus 2016, Pak Bondol itu baru kerja seminggu di Bandung, ngebangun sebuah rumah bareng sama mereka, ada tujuh orang, termasuk juga dengan bapaknya Peggy, Rudi Irawan, tujuh orang ngebangun, tapi Pak Bondol tuh pulang duluan, karena ngerasa nggak betah. Nah, Pak Bondol ini dianterin pulang, nyebrang jalan, bareng sama Ibnu, Robi, dan ada tiga atau empat orang di sana. Setelah mengantarkan Pak Bondol pulang, memastikan dia dapat mobil untuk kembali ke Cirebon, kemudian mereka pulang ke Bedeng, tapi sebelumnya menurut Ibnu, saya mampir dulu beli makan. Tapi walaupun kami berpisah di area perjalanan tersebut, pada saat kami tidur, jelas kok di tempat tidur kami itu di Bedeng, tempat kami bekerja, ada Robi, Pak Rudi, bapaknya dari uh, Peggy, Ibnu, Parman dan juga Peggy. Terus ditanya selesai kerja di Bandung untuk uh, membangun rumah tersebut berapa lama? Kurang lebih sampai bulan Desember 2016, tanggalnya lupa. Tapi kami pulang semua ke Cirebon. Ya, bagi aku juga, hmm, ya mungkin. Uh, cukup meyakinkan nggak ya? Ya aku lihat sih memang ada bagian yang meyakinkan bahwa peristiwa itu beneran terjadi. Kalau ditanya apakah benar ada peristiwa ngantrin nyari mobil ke jalan raya, aku yakin itu benar teman-teman. Tetapi apakah itu bertepatan dengan waktu kejadian Vina dan Eki? ini yang menurut aku perlu digali lebih dalam karena bisa aja ada kemungkinan karena kan ini sudah lama peristiwanya mungkin aja dia lupa nganterinnya itu kapan sih sebenarnya apakah di malam minggu tersebut atau ke malam Sabtu ataukah malam minggu di tanggal 27 atau yang lainnya itu sangat mungkin sekali karena ada keterangan terakhir pun dikatakan pada saat mereka selesai proyeknya mereka kan pulang ke Cirebon semuanya Desember 2016 mereka lupa katanya pulangnya dan kita harus fair, kalau di beberapa detail dia bisa lupa tapi kenapa di detail lainnya uh, harus selalu ingat, kan cukup unik karena momentumnya Pak Bondol pulang momentumnya juga sama mereka selesai mengerjakan pekerjaan di Bandung tersebut, jadi uh, peristiwanya aku yakin ada, tetapi apakah ini sesuai dengan uh, alibi mereka bertepatan dengan kejadiannya Vina dan Eki harus digali lebih dalam sementara, kalau ayahnya Peggy ya terkait dengan uh, keterangan Rudi Irawan bahwa mengatakan ya Robby Setiawan itu adalah nama adiknya dari Peggy. Yang uniknya seperti aku bahas di sebelumnya bahwa kenapa Peggy justru mengatakan kan nama 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 samarannya lah yang dikatakan dari Polda Jawa Barat itu kan Peggy menjadi Robby Irawan ya atau Robby Setiawan atau Irawan. Please correct me if I'm wrong. Tetapi bagi aku pribadi yang janggal adalah Peggy mengatakan itu nama gaul saya, bilang aja itu nama adiknya bisa nggak sih? Terus juga terkait dengan dikenalkan sebagai keponakan, kenapa cuma Peggy? Padahal ada juga adiknya uh, Robby yang juga tinggal di sana, tapi dia tidak dikenalkan sebagai keponakan. Itu adalah kejanggalan yang unik walaupun klarifikasi dari kuasa hukumnya Peggy ini adalah masalah internal pribadi mereka karena. ...ya ayahnya Peggy Rudi Irawan kan... ...menikah lagi dengan perempuan di sana... ...walaupun statusnya belum bercerai secara resmi... ...dengan ibu Kartini, ibunya Peggy... ...tapi sudah menikah lagi dan... ...juga sudah memiliki buah hati di sana... ...usianya sudah mungkin di atas 7 atau 8 tahun ya teman-teman... ...saya sering bawa kerja Peggy dari di Cirebon... ...jadi tukang bangunan ini sedikit background... ...jadi uh, pada saat kecil uh, Peggy itu termasuk yang anak cukup rajin... Pak Rudi ini punya empat buah hati dengan istri pertamanya ada Peggy, Robby, Luciana dan juga Ameliana Nah Peggy itu mulai diajak kerja di kawasan Cirebon doang itu pada saat dia mulai mungkin SMP ya teman-teman Tetapi uh, Peggy itu uh, bapaknya meninggalkan keluarga ini itu sejak tahun 1997 sudah mulai bercerai Background keluarganya memang bukan hal yang baru, ada banyak yang mengalami seperti ini, tetapi poinnya adalah dengan kasus ini, ya memang mereka tidak punya kedekatan satu sama lainnya dengan berbagai macam masalah yang ada di keluarga mereka. Saya dan Peggy bareng-bareng bantu ekonomi keluarga. Mulai 2014, Peggy mulai kerja kuli bangunan di Bandungnya. Jadi dua tahun sebelum kejadian, dia sudah mulai bolak-balik. Jadi kerjanya itu nggak standby di Bandung terus, enggak sesuai dengan proyeknya kalau ada Pulang karena kan antara Bandung dan juga Cirebon paling kan jaraknya nggak jauh ya kalau aku cek di map itu sekitar tiga jam doang perjalanannya awalnya kami tinggal di Braga, Cijagra, dan beberapa tempat lainnya tetapi yang mau digarisbawahi di sini adalah ternyata Peggy itu tidak tinggal bareng sama bapaknya cuman tinggalnya tuh ada statement di dikatakan begini Peggy ngontrak di sebelah rumah saya jadi ngontrak di sebelah rumah saya Peggy itu tidak tinggal bareng Oke, okay, kalian sudah bisa pahami artinya. Kalau seorang remaja putra sudah punya rumah sendiri, artinya kan dia punya banyak kebebasan, bukan lagi seorang anak yang tinggal di bawah uh, pantauan bapaknya. Jadi, ada banyak hal yang tentunya tidak diketahui orang tuanya. Bilangnya, "Kamu lagi di mana? Pagi, oh, aku lagi di rumah, lagi di kamar, lagi tiduran, padahal lagi ngelayap, atau kemana?" Itu kan hal yang sangat mungkin sekali backgroundnya kenapa aku bahas ini agar kita mengetahui ternyata kan Peggy walaupun di Bandung tidak tinggal dengan bapaknya cuma ngontrak di sebelah bapaknya sebelahnya itu apakah persis rumahnya atau beda beberapa rumah itu kan juga bagian yang penentu juga terkait dengan hal ini dia anaknya penurut, pendiam dan tidak minum ataupun ngerokok Oke, okay, tidak menjamin uh, dengan peristiwa pidananya, dia pernah saya coba kenalin atau jodohin, tapi nggak mau karena karena dia bilang mau fokus cari duit, atau mungkin seperti dugaan dari uh, netizen yang mengatakan bahwa Peggy itu memang cintanya dengan si Vina, apakah itu mengarah ke sana menjadi salah satu alasan dia menolak mungkin juga. 27 Agustus 2006, di hari kejadian kita masih kerjakan pembangunan rumah di sini. Bisa dicek katanya ke pemilik rumahnya sekarang. Ada tujuh orang yang bisa bersaksi dan itu sudah sangat kuat sekali. Tapi mohon maaf kalau untuk saksi yang aku lihat di sini seperti ada Robi, Pak Rudi, Ibnu, Parman, dan lain-lainnya mereka kan masih ada hubungan saudara ya teman-teman. Jadi kalau saksi di bawah masih ada hubungan keluarga itu kekuatannya lemah teman-teman. Dibandingkan dengan saksi yang tidak ada hubungan apapun, tidak ada keuntungan, tidak ada hubungan keluarga itu jauh lebih kuat sebenarnya. Curhat nggak si Peggy terkait penggeledahan di tahun 2016? Uh, memang betul bapaknya pun mengetahui ya bahwa ada kejadian penggeledahan tersebut. Nah ini adalah bagian yang indikasinya bahwa ibunya Peggy, ibu Kartini yang di Cirebon, dan juga ayahnya Peggy, Rudi Iriawan, ya sudah mengetahui bahwa Peggy ini adalah sosok yang diduga menjadi pelaku dari kasusnya Fina dan juga Eki. Tapi kuasa hukumnya Peggy bilang begini, kalau memang ada, memang Peggy itu diduga menjadi pelaku, kenapa dulu setelah penggeledahan tidak dikeluarkan surat panggilan katanya. Kan bisa tuh surat panggilan pertama, surat panggilan kedua, surat panggilan ketiga. Kalau tiga kali dipanggil nggak hadir, baru dong masuk DPO. Tetapi menurut kuasa hukumnya dari Peggy, tidak ada tuh surat panggilnya tiba-tiba sekarang jadi DPO dan ditangkap begitu. Satu lagi poin yang disampaikan dari Pak Rudi adalah, anak saya itu pendiam dan kuli nggak mungkin lah lakukan itu. Mohon maaf untuk urusan kayak faktor ekonomi aktor, atau, atau faktor pendidikan bagi aku tidak linear dengan perilaku kriminal seseorang so itu yang bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki apa menurut kalian dari hal-hal yang aku sampaikan informasi ini adakah kejanggalan yang paling nyata adalah DPO yang dihapuskan kita pengen tahu keterangan dari Polda Jawa Barat alasan yang lebih real kenapa itu dihapuskan Apakah ini dugaannya sudah dihabisi atau dilindungi atau bahkan Polda Jawa Barat memang dibohongi oleh para pelaku saat itu yang mengaku menyebutkan ada tiga DPO pada saat mereka ditangkap. Terima kasih sudah menonton, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook dan juga akun Tiktokku Dianja Sasmara. Sampai jumpa.